Hai guys, saya Amar Ash and welcome back to my channel. So sekarang pun dah sampai pertengahan tahun 2024. Jadi hari ini kita akan recap balik phone terbaik untuk bawah 500. Sebab dekat market sekarang kan, memang ada banyak phone yang spek dia power gila. Tapi kebanyakan phone tu adalah jenis yang clone dan cak ayam. So kalau korang nak cari phone bawah 500, lepas tu nak invest duit yang paling minimum untuk dapat specs yang paling maksimum, hari ni aku dah tolong korang survey kat online dan saya akan listkan 6 telefon terbaik bawah 500 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2024 ni. So kalau korang nak beli phone tu, kerja korang dah senang sikit dah. Sebab saya dah listkan seller yang offer harga paling murah dekat market dan korang pun boleh dapat 10% cashback selepas beli phone tu. Jadi tunggu apa lagi? Tekanlah like dan komen tiang kayu dekat video ni. So sebelum kita start, kita akan tengok dulu siapa sponsor kita untuk video hari ni. Video ni disponsor oleh Zhiyun, sebuah tech company yang popular dengan gimbal phone, kamera dan action camera. So kalau korang tengah nak cari gimbal phone lepas tu nak gunakan dia untuk rakaman yang stable, korang pun boleh consider gimbal daripada Zhiyun. Sebab stabilizer dia memang agak baik, berkualiti dan harga dia pun agak berpatutan. So kalau korang berminat untuk beli gimbal ni, saya pun dah sertakan link dia dekat bawah description sana. Yang keenam, kita akan berikan kepada OPPO A18. Phone OPPO memang sangat terkenal dekat market sebab brand ni memang reliable, kamera dia terang dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada screen 6.56 inci yang agak besar. Ada memori 128GB dan 4GB RAM. Ada bateri 5000mAh yang agak tahan. Dan phone ni juga ada IP rating yang boleh tahan air dan debu. So kalau korang nak cari phone yang ada design yang cantik, reliable dan kamera yang terang, mungkin korang pun boleh consider OPPO yang ni. Cuma charging 10W dia memang agak lemah dan bila saya nak tunggu dia charge saja kan, aku pun dah jadi lebih tua dah. Yang kelima, kita akan berikan kepada Honor X6A. Brand Honor memang sangat terkenal dekat market sebab brand dia memang boleh tahan lama, tarik line dia kuat dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada screen 128GB dan 6GB RAM. Ada kamera 50MP yang agak terang. Ada bateri 5200mAh yang agak tahan. Dan phone ni juga support 22.5 W fast charging. So kalau korang tengah nak cari phone yang ada kamera yang cantik, tarik line dia kuat dan ada fast charging, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma phone ni dia guna chipset MediaTek Helio G36 yang kurang power sikit. Tapi kalau korang setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic macam WhatsApp, main game casual tu, chipset ni dia masih boleh handle semua tu tanpa sebarang isu. Yang keempat, kita akan berikan kepada Redmi 13C 4G. Redmi 13C ni dia ada dua jenis varian. Yang version 4G dijual pada tanda harga RM499, manakala yang 5G pula dijual pada tanda RM699 dan RM999. Phone ni dia ada screen 6.74 inci yang agak besar. Ada memori 128GB dan 6GB RAM. Guna MediaTek Helio G85 yang cukup power. Dan phone ni juga ada bateri 5000mAh yang agak tahan. So kalau korang adalah peminat Redmi lepas tu dah biasa guna phone Redmi, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma masa beli phone ni kan, charging yang ada dalam kotak tu adalah 10W dan bukannya jenis 18W. So kalau korang nak cari charger yang ada fast charging kan, mungkin korang boleh survey tentang brand daripada McDodo ataupun Ugreen itu. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Vivo Y18. Phone Vivo ni sebenarnya dijual pada tanda harga RM529, tapi sekarang kat online tu dah ada seller yang offer phone ni dengan harga bawah RM500 aja. Phone ni dia ada screen 6.56 inci yang agak besar, ada memori 128GB dan 6GB RAM, guna chipset MediaTek Helio G85 yang cukup power dan phone ni juga guna Android yang paling latest. So kalau korang nak cari phone yang ada design yang cantik, kamera yang terang dan ada bateri yang tahan, mungkin korang pun boleh consider Vivo yang ni. Cuma fast charging dia tak adalah laju sangat dan maksimum yang dia boleh support adalah 15W. So kalau korang nak cari phone yang ada fast charging yang lebih laju, mungkin korang kena cari phone yang seterusnya. Yang kedua, kita akan berikan kepada Realme C53. Phone Realme ni sebenarnya adalah model tahun lepas. Tapi
Tapi phone ni dia masih ada design yang nampak macam iPhone dan charging dia pun sangat laju juga. Phone ni dia ada screen 6.74 inci yang agak besar. Ada memory 128GB dan 6GB RAM. Guna chipset Unisoc T612 yang cukup power. Dan phone ni juga support fast charging sehingga 33W. So, kalau korang tengah nak cari phone yang ada kamera yang terang, fast charging dan ada design yang sebiji macam iPhone, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma model ni adalah model tahun lepas dan stok dia pun dah agak limited dah. So, kalau korang berminat untuk beli phone ni kan, korang kena cepat-cepatlah add to cart sebelum stok dia habis. Yang pertama, kita akan berikan kepada Infinix Hub 40i. Phone Infinix dah semakin popular dekat market sebab specs yang ditawarkan oleh phone ni memang agak best dan harga dia pun agak berpatutan. Phone ni dia ada memory 256GB yang sangat besar, ada function NFC dan Magic Ring, guna chipset Unisoc T606 yang cukup okey dan phone ni juga support fast charging sehingga 18W. So, kalau korang nak cari phone yang ada memory yang besar, ada function NFC dan ada Magic Ring yang nampak macam Dynamic Island, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma kamera dia I rasa tak adalah terang sangat walaupun megapixel dia sangat tinggi. Tapi kalau kita tak compare kamera dia side by side, actually kamera dia memang dah cukup okey dan sesuai lah untuk kerja harian itu. So itulah 6 telefon terbaik bawah 600 yang masih berbaloi untuk dibeli pada pertengahan tahun 2024 ni. Jadi nak ambil gambar portrait tu, korang boleh pilih Oppo dan Vivo. Nak tarik line yang kuat dan tahan lama boleh pilih Honor. Nak phone yang design macam iPhone dan ada fast charging boleh ambil Realme. Nak memory yang besar dan function yang banyak boleh pilih Infinix. Kalau dah biasa guna phone Redmi, korang boleh pilih juga phone Redmi yang 13C tu. So pilih je mana yang lebih sesuai untuk korang. So kat mana untuk brand Tecno dan Samsung? Sebenarnya saya nak masuk dua phone ni je dalam list ni. Tapi Tecno tu dia selalu tak ada stock dan dekat market tu korang nak cari pun susah sangat untuk phone budget. Jadi yang Tecno tu biasanya dia offer sangat murah tapi stok dia memang sangat limited. Jadi saya pun tak masukkan dia dalam list ni lah. Dan yang Samsung pula saya tak masuk dekat list ni sebab Samsung paling murah sekarang adalah 500 lebih. Jadi saya pun tak masukkan dia dalam list ni lah. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan buat phone terbaik untuk bawah 600, 700 dan seterusnya. So kalau korang nak tahu apa phone yang best tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So, saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.